Terus kalian klik aja nih tanda panah yang ini. Nah, berhasil menyimpan foto. Oke, kita close. Kita udah ya, udah salin link dan juga. Oke, jadi hari ini aku mau share gimana caranya promosiin Shopee Affiliate lewat Facebook. Dan pastinya harus di grup ya kalau misalkan kita mau promosiin Shopee Affiliate supaya lebih ningkat lagi ya komisinya. Walaupun mau di beranda sendiri juga gak apa-apa sih ya, terserah. Cuman biasanya supaya komisi lebih naik itu promosinya di grup untuk share link Shopee Affiliate. Pertama, kalian harus masuk dulu ke Shopee. Jadi kalian tuh harus mempersiapkan produk apa aja yang nantinya bakalan kalian share atau kalian posting. Nah, di sini aku bakalan ngasih beberapa gambar atau contoh produk yang bakalan di-share ya, teman-teman. Oke, jadi produknya itu contohnya, nah ini dia nih. Botol minum ya. Misal botol minum yang bakalan kalian share adalah botol minum yang ini. Nah, kalian ambil dulu gambar yang memang menurut kalian itu menarik ya. Terus klik aja, kemudian simpan atau screenshot. Screenshot. Terus setelah kalian screenshot dari produknya, kalian juga usahain ada foto real feed-nya gitu ya, yang foto realnya. Kita akan cari foto yang menarik gitu loh, yang menurut kita bagus gitu. Coba kita klik yang ini. Pokoknya kalian harus ambil yang kira-kira fotonya itu menurut kalian bagus, jelas gitu loh, dan menarik gitu loh. Nah, aku udah ambil contoh satu foto untuk produk ini. Terus setelah itu kita back aja langsung ya. Nah, dan jangan lupa sebelum kalian back, kalian harus salin link terlebih dahulu. Nah, salin tautan. Nah, tautannya udah disalin ya. Atau kalian juga bisa download fotonya tuh kayak gini nih. Nih, ini kan udah muncul ya. Terus kalian klik aja nih tanda panah yang ini. Nah, berhasil menyimpan foto. Oke, kita close. Kita udah ya, udah salin link dan juga udah screenshot foto. Sekarang kita langsung back dan langsung menuju Facebook. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya, kalau misalkan kita udah ambil foto barang di Shopee, kita langsung menuju Facebook dan langsung menuju grup. Ini dia, jadi grup Facebook ya teman-teman. Terus di kolom search kalian bisa tulis racun. Nah, ini tuh banyak banget ya grup-grup racun Shopee haul, racun Shopee check, atau pokoknya tuh lain-lain tuh banyak banget ya. Jadi ini tuh kayak semacam grup yang di dalamnya itu banyak banget teman-teman yang bergabung dengan Shopee Affiliate, dan mereka itu mempromosikan beberapa produk di sana teman-teman. Kalian bisa langsung aja bergabung, karena aku kebetulan nih udah bergabung ya dengan beberapa grup racun Shopee, jadi aku bakalan langsung masuk aja. Nah, buat teman-teman yang belum gabung, kalian bisa gabung dengan beberapa grup di Facebook, karena racun Shopee haul di Facebook itu banyak sekali. Nah, aku mau kasih contoh ya teman-teman. Nih, di grup racun Shopee yang ini, biasanya itu tuh mereka kayak menampilkan kalimat-kalimat kayak gini nih, seperti set birthday decoration, kayak
kayak benar-benar menarik lah ya untuk promosinya itu. Terus setelah itu mereka tuh kayak menampilkan link nih yang tulisan biru ini adalah link-link yang tadi aku salin teman-teman. Jadi tuh linknya langsung menuju ke tokonya gitu. Dan kemudian ini adalah contoh foto-foto dari produk yang dijual oleh link tersebut gitu loh. Ini juga ini untuk contoh baju, ini gaun anak. Mereka selalu menampilkan link karena kan memang untuk promosi link dari Shopee Affiliate. Dan kemudian yang selanjutnya ini contoh juga masih ada linknya juga ya. Dan kita akan langsung aja memposting yang tadi ya, foto yang udah aku screenshot dan juga udah aku save fotonya. Kita akan buat postingan. Kita akan ambil dulu ya foto atau video. Nah fotonya itu yang ini, langsung aja 2 atau mau 3 juga nggak apa-apa, ini cuman contoh aja ya. Nah ini adalah foto yang tadi aku screenshot ya dari Shopee. Terus kalian bisa masukin kalimat-kalimat. Kalian juga boleh pakai emoticon atau apapun supaya lebih menarik aja gitu ya. Nah, oke, ini dia ya. Nah, ini dia linknya udah aku taruh. Terus kita langsung posting. Nah, jadi aku tuh udah ngirim postingan ke sini, tapi kita nunggu persetujuan dari adminnya gitu loh. Jadi kan kita nggak boleh sembarangan nge-share di sini. Jadi harus disetujuin dulu oleh admin dari Racun Shopee ini. Nanti bakalan ada kayak postingan-postingan gitu loh muncul kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan kita mau posting atau mau mempromosikan link Shopee Affiliate di grup Facebook teman-teman. Nah ini juga sekilas lagi ya, ini aku kasih contoh-contoh beberapa teman-teman yang kasih link Shopee Affiliate atau link produk masing-masing ya di sini, dan contoh untuk kayak mempromosikannya tuh seperti ini ya, supaya lebih menarik kayak gini. Itu banyak banget ya yang posting. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian mau posting di Facebook, usahakan postingnya di grup, karena biasanya di grup-grup Racun Shopee-nya banyak banget orang-orang nyari produknya itu di sini. Karena biasanya tuh kadang ada yang rajin banget nih mau di-spill apa nih hari ini, kayak gitu-gitu loh. Jadi benar-benar kalau misalkan mau nyari produk, kita ngomong nih pengen di spill celana jeans atau apapun, biasanya mereka ikut membantu untuk mencari beberapa produk yang dibutuhkan oleh orang-orang yang request gitu loh. Oke, itu dia video dari aku, semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semua, dan see you on my next video. Bye bye.